melindungi kita semua. Mari, Rai. Rai, astagfirullahaladzim. Raka! Rai. Aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Uang yang dikuasai oleh Dewi Mendung. Siapa yang tidak tahu dengan dirinya? Tetapi sangat tidak mudah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Raka, Yunda, apapun yang terjadi, kita harus tetap mendapatkan 5 bodas itu. Apapun yang terjadi. Kalau begitu, sekarang juga kita harus pergi. Ayo, mari. Mari, Rai. Sebaiknya aku buang saja wanita pengganggu ini ke dalam jurang, biar tidak ada lagi perusak rumah tangga adikku tercinta Rai Kentrimani. Dasar prajurit-prajurit jemplung, bukannya pada berjaga, malah pada tidur. Kalau ada musuh menyerang, baru tahu rasa kena. Kenapa kerja ini semakin lama semakin berat, membuatkan segalanya? Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Diam kamu Sekarasi! Percuma kamu minta tolong. Di sini tidak akan ada yang bisa menolong wanita penggoda. Siapa kamu? Siapa? Aku tidak tahu kamu siapa. Aku sudah jauh-jauh mengambilmu, datang ke sini kalau aku harus melepaskanmu. Itu salah pilihnya, karena kamu menjadi diri dalam daging di dalam rumah tangga adikku. Ingat itu Sekarasi. Adikmu? Siapa adikmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Sekarasi, kamu memang tidak tahu apapun, tidak tahu Sekarasi. Tapi nanti kamu akan tahu di saat kamu sudah mati. Tidak, 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 lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Diam, aku bilang diam. Lepaskan aku, tolong. Nikmatilah permainanku sekarang, Sekarasi. Jaga Dewa Batak. Tolong. Gusti Prabu, terima kasih. Engkau telah menolong hamba. Nimas Sekarasi. Wahai batu mustika Kodam, bantu aku untuk menaklukkan jiwa Siliwangi. Nimas,
Kenapa tiba-tiba Nimas berada di sini? Hamba tidak tahu, Gusti Prabu. Saat hamba tidur, tiba-tiba ada seseorang yang memasukkan hamba di dalam karung ini. Dan hamba tidak tahu siapa pelakunya. Dia mencoba membunuh hamba, Gusti Prabu. Ini sungguh keterlaluan. Prabu, hamba takut ada seseorang yang mencoba membunuh hamba. Bangunlah, Nimas. Tenanglah, Nimas. Aku akan perintahkan prajurit untuk lebih memperketat keamanan di sekitar kamar. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Sekarang, sebaiknya Nimas kembali ke kamar. Baik, Gusti Prabu. Permisi. Kenapa aku bisa gagal? Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa seperti ini? Aku tadi membuang wanita penggoda itu ke dalam jurang. Kenapa aku tadi tiba-tiba berada di dalam kamar Rai Prabu Siliwangi? Rai? Raka! Raka, bagaimana kau berhasil membuang Sekar Asih? Tentu saja, adikku. Bagus sekali, Raka. Kau membuang wanita penggoda itu kemana, Raka? Rai, aku membuang wanita penggoda itu ke kamar Rai Prabu Siliwangi, adik. Apa? Kita pasti akan segera mendapatkan obat itu. Istana Siluman Ular Ratu Mendoza pasti berada di sekitar sini. Aku merasakan aura jahat yang menyelimuti tempat ini, Yunda. Kau benar. Aku pun merasakan itu, Rai. Dewi Mendoza, berhati-hatilah dengan dia. Sebab dia memiliki kekuatan ilmu hitam yang sangat luar biasa, dan setiap orang yang melihatnya akan menjadi batu. Aku memang belum pernah menghadapinya, tetapi aku tidak pernah takut menghadapinya, Rai. Dulu ayahanda pernah memperebutkan mustika dengan Dewi Mendoza, sampai akhirnya ayahanda yang memenangkannya dan mendapatkan mustika itu untuk menyembuhkan ibunda Subanglara. Ya, karena pertarungan itu, Dewi Mendoza menaruh dendam kepada Pajajaran. Jika memang mereka tahu brand kita saat ini, aku
aku yakin mereka pasti tidak akan mengizinkan kita untuk memasuki wilayah kekuasaannya. Jadi, kita harus tetap berhati-hati. Ingatlah, bahaya akan datang kapanpun. Ya, karena itu, kita harus berhati-hati. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Mari, Rai. Rai, astagfirullahaladzim. Raka! Rai, aku mau bertahan. Ya Allah, bagaimana ini? Tidak apa-apa, Yunda. Rasa sakit ini sudah mereda. Insya Allah, aku masih sanggup menahannya. Hei, Raka, Yunda. Kita harus bergegas untuk mendapatkan delima bodas itu. Iya, mari, Rai. Selamat datang, Kian Santang. Aku senang kau kesini untuk mengantarkan nyawamu. Aku akan menyambutmu dengan baik, Kian Santang. Yunda, Raka, suasana di tempat ini sangat begitu tenang. Seperti tidak ada satu orang pun yang mengintai kita. Jadi kita tidak perlu waspada. Iya, kau benar, Rai. Astagfirullahaladzim. Rai! Yunda dan Rai pasti dalam bahaya. Tapi aku harus tetap menolong mereka. Tapi yang mana dulu? Di mana aku ini? Jebak di para lahar ini. Siapa yang telah berani menyerangku? Jor! Aku tidak bisa di sini terus. Aku harus keluar. Aku bisa keluar lewat sana. Namun apakah aku mampu? Aku harus mencobanya. Aku masih, jika saja aku tidak mampu, bisa-bisa aku tenggelam di lahar-lahar ini. Akulah lawan kamu. Pengecut sepertimu ingin menjadi suamiku, akan kuhabisi kau. Mimpi akan kubuat jadi nyata.